Komandan Jenderal Kopassus ini beralih dari Mayjen TNI Widi Presetiono ke Brigjen TNI Iwan Setiawan. Upacara Komandan Jenderal Kopassus yang ke-35 itu digelar di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur. Keputusan Brigjen TNI Iwan Setiawan sebagai Komandan Jenderal Kopassus yang ke-35 atas dasar surat keputusan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada bulan Maret lalu. Brigjen Iwan sebelumnya ditunjuk sebagai Danjen Kopassus bertugas sebagai Wakil Asisten Latihan Kepala Staf Angkatan Darat pada bidang kerjasama militer.